Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Hobi Chan 89. Di video kali ini saya akan unboxing Realme C25S yang terbaru. Oke, kita langsung aja unboxingnya. Ini ada tampilan Realme C25S. Di sampingnya juga ada tulisan Realme C25S. Di belakangnya ada tulisan MediaTek Helio G85 Gaming Pro Vessel, juga baterai 6000 mAh mega baterai, juga ada tulisan 48 megapixel IT per kamera, juga buat pengisian daya 18 watt. Ini ada warna abu air, juga RAM-nya 4GB, internalnya 128GB. Sekarang langsung buka dusnya. Di dalamnya terdapat buku garansi, juga buku petunjuk, juga dapat softcase jerry case-nya. SIM ejector-nya. Buat pengisian dayanya 18 watt. Ini sudah menggunakan USB Type C. Sekarang kita langsung ke unit handphonenya. Adalah model Realme C25S warna abu air, kayak gini modelnya. Di belakangnya terdapat 3 kamera, ada lampu flash, fingerprint. Per kamera ya teman-teman, buat resolusi kamera utamanya 48 megapiksel, juga ditambah 2 megapiksel, juga tambah 2 megapiksel. Ini lampu flashnya, ini fingerprintnya. Di sampingnya ada tombol on off, tombol volume. Di bawahnya ada lubang speaker, lubang casan, lubang mic, dan audio. Sekarang kita coba cek SIM-nya. Ini menggunakan tipe slot 2 SIM nano ditambah micro SD. Sekarang kita coba nyalain handphonenya. Buat kamera selfie-nya 8 megapiksel,
juga layarnya udah 6,5 inci FHD Plus. Juga bobotnya 209 gram. Juga dimensinya 9,6 mili ya. Menggunakan Professor Herio G 85. Sistem Androidnya Android 11. Oke, ini ada tampilan awalnya Realme C25S. Sekarang kita langsung cek di pengaturan tentang ponsel. Di sini ada tulisan Realme C25S versi Android 11. Pakai Professor Herio G 85. Ini RAM-nya 4 GB. Penyimpanan internalnya 128 GB. Sekarang kita coba cek fitur kameranya. Ada apa aja? Fitur kameranya ada malam, video, foto, potret, 48 megapiksel. Selengkapnya ada slow-mo, selang waktu, mode pakar, pano, ultra makro. Oke, sekarang kita coba foto. Hasil fotonya teman-teman. Oke, unboxing Realme C25S cukup di sini aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya. Bye bye.